Sejumlah warga kota Cimahi dilaporkan menjadi pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi. Salah satunya seorang warga Cigugur Tengah, kota Cimahi yang masih berada di Padepokan menunggu hasil pencairan mahar yang dijanjikan Dimas Kanjeng sebesar 1,5 miliar rupiah. Keluarga korban pun mengharapkannya kembali. Petugas Kelurahan Cigugur Tengah mendatangi keluarga korban penipuan Kanjeng Dimas taat pribadi di kawasan Cigugur Tengah, RT 4, RW 2, Kota Cimahi, Senin siang. Dalam kunjungan tersebut, petugas menggali informasi dari istri korban yaitu Prihantini. Diduga masih ada lagi warga Kota Cimahi yang menjadi korban penipuan. Istri korban mengharapkan suaminya kembali. Pasalnya warga bernama Nanang Surono tersebut sudah bergabung di Padepokan Dimas Kanjeng dari Agustus lalu dengan membawa mahar uang 1,5 juta rupiah yang dijanjikan akan digandakan menjadi 1,5 miliar rupiah. Istri korban pun berkomunikasi via handphone untuk membujuk suaminya pulang. Namun korban bersikukuh tidak akan pulang sebelum menerima uang yang dijanjikan Padepokan. Betah kene di ditu yuhan. Ini betah kene di ditu yuhan. Sementara itu, Kasih Telantip Kelurahan Dadan membenarkan di Cimahi ada korban penipuan Dimas Kanjeng. Pihaknya pun akan terus mendata korban lainnya. Dirinya pun sudah mengimbau agar korban pulang. Namun korban bersikukuh tidak ingin pulang sebelum mendapatkan uang. Tanggal 15 Agustus, Pak. Tahun berapa, Bu? Tahun 2016. Nah, apa yang awalnya gimana sih, Bu, bisa bergabung dengan? Ya awalnya ya gimana ya, ada sama teman diajakin jadi santri. Temannya siapa itu yang ngajak, Bu? Enggak tahu, orangnya mah suka main tapi namanya siapa. Ya itu mah suka di luar, Pak, enggak ke rumah sih. Kalau ke rumah cuma nyamper. Tapi Ibu tahu Bapak mau pergi ke sana dengan tujuan seperti itu? Ya kalau ke Surabaya mah tahu, kalau tujuan yang mau pencairan-pencairan gitu mah taunya dari TV. Ya nyuruh pulang, udah kontak Pak tiap hari juga. Terus kata Bapak gimana? Ya paling seminggu lagi, hasil-hasil pulang. Menurut kesaksian korban saat dihubungi melalui telepon genggam, saat ini masih ada 200 orang bertahan di Padepokan menunggu pencairan uang yang dijanjikan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.